Hai. Hari ni saya nak masak sambal telur pecah. Jom ke dapur. Resepi hari ni ialah sambal telur pecah ya. Nah, ini bahan dia. Bawang merah kecil. Lepas tu cili kering. Ini air asam jawa ya. Asam jawa ni saya ambil satu sudu besar. Lepas tu taruh air ya. Yang ni telur. Telur ayam. Bila kita masak sambal telur pecah ni, kita kena pecah telur tu satu per satu ya. Dua bahan ni, bawang kecil, cili kering ni, saya akan tumbuk ya. Okey, minyak dah panas ya. Kita letak kita punya sambal tadi kita tumbuk tu, bawang kecil dengan cili kering ya. Tunggu sampai naik bawah ni ya. Lepas tu kita letak air asam jawa. Okey. Sambal kita pun dah naik bawah ni ya. Boleh kita letak air asam jawa kita tu. Yang ada air apa? Asam jawa tu dah campur dengan sedikit air ya. Ini dia ya. Lepas tu tuang dengan air ni. Tadi saya tumbuk lesung tu. Ini air lesung, air sambal dia. Lepas tu letak perasa, gula dengan perasa ya. Kacau sampai kuah tu menggelegak ya. Okey, kuah kita dah menggelegak ya. Kita letak telur ya ke dalam. Letak satu persatu ya. Letak semua telur sampai habis letak ya. Okey, semua telur dah letak ya. Kita masak selama 1 minit ya. Supaya yang bawah telur tu masak ya. Buat pelan-pelan ya, nanti telur tu pecah. Pelangkan api ya. Masa letak telur tu pelangkan api ya. Kita potong tengah-tengah sini. Kita buat sini. Supaya dia tak melekat ya. Buat macam ni. Tadi pun telur putih tu memang dah keras lah telur putih tu. Maknanya dia tak hancur lah kalau kita buat macam ni. Potong ni supaya tak melekat.
Okey, masak belah. Belah bawah tu masak ya. Boleh terbalikkan ya. Terbalikkan telur tu pelan-pelan ya. Bila bawah tu dah betul-betul masak, senang kita nak terbalik kan. Kalau belum masak, dia separuh masak. Bila kita terbalikkan, dia hancur. Telur kuning tu akan hancur nanti. Maknanya kita kena tengok bawah tu telur betul-betul dah masak. Baru kita terbalikkan telur tu. Kalau tidak, pecah telur kuning tu. Haa, okey. Dah siap semua ni. Biar macam ni ya. Lama 1 minit. Haa, kejap ya lagi. Bagi telur kuning tu basah. Okey, Puan. Telur kita pun dah masak ya. Yang kuning tu pun dah keras ya. Kita boleh tutup api. Tengok telur macam mana. Haa, macam nampak. Dia sebiji-sebiji nampak. Senang angkat nampak ni. Senang kita angkat nanti nak makan. Okay. Okay, dah siap.